kegiatan ini? Kami melaksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk menjaga kelestarian laut kita, terutama di pesisir pantai Mamuju. Apa tujuan utamanya? Tujuan utama kita untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa kenapa kita perlu peduli kepada pesisir pantai kita, agar apa yang kita laksanakan ini bisa dapat diterapkan di masyarakat, baik itu di lingkungan kita sendiri. Siapa pesertanya? Pesertanya mulai dari SD, SMP, SMA, dan organisasi kepemudaan. Kemudian itu ada dari sekolah tinggi. Apa harapan terbesar dari diselenggarakannya? Harapan saya untuk kedepannya agar kakak-kakak bisa dapat melanjutkan kegiatan kita seperti ini, mungkin ada aksi-aksi 1000 kantong sampah yang lainnya kedepannya. Harapannya di masyarakat? Harapan masyarakat, jagalah kelestarian lingkungan pada khususnya laut kita.